masuk kan, aman? Hah? Oke. Okay. Kurang. Oke. Okay. Posisi lagi di mana? Posisi Lake kita King. Lagi di. Kata-kata. Posisi kita lagi di sini, teman-teman. Tuh. Tuh. Wih. Masya Allah. Masya Allah. Masuk ke rumah. Aduh, tuh. Si halonya mana, brother? Eh, ini ada yang nanya nih, ada yang nanya nih, coba. Apa-apa? Masuk surga. Masuk surga jalur mencintai dalam diam. Boleh masuk surga mencintai dalam diam? Bisa, alhamdulillah. Maksudnya diam-diam sholat, ya. Diam-diam sedekah, ya. Diam-diam puasa, diam-diam berbuat baik. Itu masuk surga dalam diam. Tapi kalau mencintai itu biasa itu. Makanya konsep dalam Islam itu ketika orang nikah itu tak pakai cinta. Karena pakai apa, Ustaz? Pakai apa? Makanya konsep nih. Orang misalkan nih, kan ada kalau misalkan yang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah. Itu kau sudah 4 aja, Kak. Itu dari 0 harusnya. Kan baru mulai. Udah 4 aja. Nah, teman-teman, kenapa kita nikah itu konsepnya tak pakai cinta? Iya. Ya, makanya itu dalam Islam, dalam Islam. Oh, dalam Islam. Ya, makanya kalau ada yang nikah apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Bu, kalau misalkan makanya ayatnya kan di surah Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Konsep Allah. Dalam Islam orang yang menikah itu adalah mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha. Mawaddatan wa rahmah bukan mahabbah. Mahabbah itu cinta, makanya ada wahibbukum fillah. Saya cinta karena Allah. Tapi kalau konsep orang nikah adalah mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah, ya. Ibarat kata ini kalau orang nikah itu, bro. Kau selama ini membiayai adik-adikmu atau istrimu, ya. Kau kasih makan istrimu tiap hari. Pernah enggak kamu merasakan, kok saya, mama, sudah 2 tahun saya kasih makan kau terus. Yeah. Cari coba yang laki-laki yang bisa kau kasih makan lagi. Pernah enggak begitu? Enggak kan? Iya. Yeah. Itulah mawaddah. Mawaddah. Itu konsep Islam. Karena kalau cinta begini, konsep cinta itu ada temanmu datang ke Jakarta. Ya, ada temanmu datang ke Jakarta. Dia bilang sama kamu, bro, saya datang nih ke Jakarta lagi kunjungan kerja. Gimana? Oh, pasti kau bilang, bro, aduh, udah lama gak jumpa kita nih. Ya udah, kau di rumah saja deh tinggalnya, nginap. Daripada kau di hotel, dah di rumah aja. Nah, begitu ini hari pertama masih mantap. Bi, tolong panggil dia, kita ngopi, makan bareng-bareng. 3 hari masih mantap. Kira-kira temanmu yang sudah sebulan di situ, kira-kira penyambutannya sama enggak dengan yang pertama? Enggak sama? Enggak sama. Itu karena cinta. Masya Allah, benar-benar. Masuk! Masuk, Pak Haji. Masuk. Tapi nanti lagi kita lanjutkan bahas tentang cinta. Kita cari kopi dulu. Kita kopi dulu di belakang. Di belakang.